Halo guys, balik lagi di channel Ruha Question bersama saya Ruha. Oke, karena sebentar lagi Kastira supportnya akan rilis lagi ya. Kabarnya sih feel sama apa spell dan ini ya, exitnya ya akan keluar ya. Kira-kira semengerikan apa sih deck ini? Untuk itu saya akan membahas salah satu combo dari Kastira ya guys ya, hanya menggunakan field spellnya. Langsung saja kita mulai ya di sini ya. Oke, di sini kita hanya akan membutuhkan si field spellnya ya, yaitu si planet Uraishot atau apalah itu bacanya ya. Langsung aja kita aktifkan field spellnya. Di sini kita bisa nge-add satu Kastira dan yang kita add adalah si unicorn. Oke. Unicorn kita special summon. Unicorn aktif, kita bisa ambil si ini ya, kartu spell barunya ya, si Kastira Theosis. Jadi kita udah nggak usah ambil ini lagi ya, Bert ya, kecuali si ini udah ada di tangan. Oke, kita ambil yang ini ya. Setelah itu kita aktifkan dia, kita target si unicorn, terus kita bisa panggil si Fenrir. Oke, setelah itu kita aktifkan si Fenrir ya untuk summon si untuk mengambil si ini ya, si Reser. Oke, setelah itu kita bisa special summon Reser ya, aktifkan efek. Oke, di sini jangan diaktifkan dulu ya Resernya ya, tapi kita langsung ke Axis Sangreira ya. Oke, setelah itu, nah baru di sini kita aktifkan si Riser. Nah di sini yang kita banish adalah kartu trapnya ya, yaitu si Big Bang. Oke, karena ada kartu yang terbanish tertutup, jadi efek Sangreira ini bisa aktif. Kita lock ya, terserah yang mana yang ingin kalian lock ya, yang jelas bukan feel kalian sendiri ya. Oke, setelah itu Big Bang juga aktif ya, kalian target si Sangreira. Oke, kalian bisa lepas materialnya ya, diambil ke tangan. Oke, bebas yang mana ya, tergantung kebutuhan kalian butuh ya apa. Terus bisa langsung di special summon lagi ya. Jadi di sini Fender bisa kita special summon. Nah di sini si field spellnya ke trigger ya. Kalian bisa ngedestroy satu kartu yang ada di field ya. Jadi karena di sini musuh belum ngapa-ngapain, jadi kita nggak usah ngaktifkan efeknya. Karena kalau diaktifkan ya kita target kartu kita sendiri coy. Jadi kita cancel lah ya, kita no. Oke, setelah itu kita summon si Reishard ya, di sini menggunakan si Reishard ini juga boleh ya. Oke, jadi di sini kita hanya menggunakan field spellnya bisa mendapatkan endboard seperti ini ya, satu Sangreira, terus si Reishard dan si Fenrir. Jadi lumayan oke ya untuk setupnya ya, hanya bermodalkan satu kartu saja kita sudah mendapatkan board seperti ini. Jadi nanti di main phase musuh kita bisa special summon satu Kastira, terus efek dari Reishard ini mirip Makrokosmos ya kalau nggak salah ya namanya, trap itu yang kartu apapun terbuang ke kuburan jadi terbanis. Oke, mungkin untuk combo pertama dari Kastira itu dulu kali ya, on card combo Kastira ya, hanya menggunakan field spell. Untuk combo yang lain mungkin bisa saya pikirkan lagi ya di next video. Oke, thank you semuanya yang udah nonton sampai sini ya, jangan lupa like dan komennya guys, yang belum subscribe juga jangan lupa subscribe. Oke, bye bye semuanya.